ini pemakaian 80 km ya. Suara mesin udah mulai kasar agak merendahnya, tapi masih kelindungi aditif. Jadi ini mau tambahi minyak goreng ya. Benar-benar licin ya olinya setelah dicampuri minyak goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ingin beritahukan ya, suara mesin NMAX penulis jadi kayak gini ya. Olinya Petronas Syntium yang sudah dicampuri minyak goreng. Syntium 10W50ST ya, moto 4. Penulis nggak tahu apa yang bakal kedengar di HP nanti, di video nanti suaranya kayak gimana. Tapi secara real life-nya ini suaranya halus banget ya. Jadi rupanya oli Petronas 10W50 itu cocok banget untuk yang daerahnya dingin. Ini tadi hujan-hujan habis dicuci, jadi dingin sekali. Habis tambahin minyak goreng 50 ml, suaranya kayak gini jadinya. Betul-betul halus ya. Ini motor 42.000 km loh ya. Wah, halus tenan. Hujan lagi. Alhamdulillah, guys, hujan lagi. Jadi kayak gini ya suara mesinnya kalau pas lagi hujan kena spandex. Ya wis, itu saja wis.
konsumennya sendiri kadang itu ya taunya bukan dari saat mengawasi, jelas taunya sudah pulang terus mesin bermasalah, dibawa ke bengkel lain, dibuka, loh. Alasan lain menulis jalan pelan ini ya sekarang ini, tapi karena ini olinya sudah mepet, sudah mau waktunya ganti oli apa Petronas, sudah 850 km lumayan jauh ya kalau untuk pemakaian penulis, karena oli-oli lain ada yang 40 km sudah harus butuh diganti, tapi ini 850 km mantap. Ini bakal jadi oli rekomendasi juga yang penulis pakai sekarang. Wah, wis hitam ya olinya ya, sampai hitam. Lama, cukup lama ya pakainya ya, hijau gelap. Ini tanpa campuran oli samping, cuma pakai minyak goreng bimoli aja ya. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tren oli Petronas Syntium Moto 4 ya. Berapa? 856 km ya. Ini ya oli penggantinya, Yamaha Loop XP Extra Protection, Extra Performance, Extra Performance Protection for Motorcycle. Penulis nggak tahu ini ngecek aslinya gimana, tapi ini belinya di lapak resmi Yamaha ya. Maria Tradingco ya. Ini seperti RS 4GP, tutupnya model dicukit ya. Enggak ada barcode apa-apa, jadi penulis heran juga yang ujinya dari Otomotif TV kok ada cek barcode-barcode segala. Ini ngecek barcode dari mana gitu. Ya wes lah, ini penulis teruskan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis sudah pakai oli Yamaha Loop XP buatan Maria Tradingco yang ternyata beneran kental ya. Tadi diuji pemanasan juga kekentalannya daya tahan panasnya mirip-mirip Mesran, jadi olinya tidak mudah jadi hitam, terus tidak mudah menguap. Ini suara mesinnya sendiri halus, termasuk keseluruhan ya.
kayaknya sih ada aditifnya, jadi lebih halus semuanya. Tapi nanti kalau sudah ngebut bakal ketahuan bagaimana. Ini cuma 800 ml ya. Jadi apa ya? Mungkin lebih ringan dikit. Tapi ini olinya juga kayaknya termasuk yang minim aditif. Karena ini oli motor bebek ya. Bukan oli motor matic. Jadi aditifnya tidak berlebihan. Halus ya. Dipakai pelan gini halus. Yang oli sebelumnya, oli Petronas Scientium Moto 4 SP, olinya ya apa ya, kakek juga penulis lihat warna olinya sudah jadi hitam begitu. Dengan pemakaian 850 km, ya bahan olinya artinya yang kurang begitu bagus ya. Tapi memang bahan olinya bukan sekelas PHU ya, walau harganya segitu, nulis beli 80.000. Tentu perlu dicoba juga oli Petronas yang 20W40 atau 15W40 yang untuk motor bebek. Tapi itu saya nanti. Oli Petronas itu yang luar biasa aditifnya. Jadi selama penulis pakai, pertama berangkat itu pasti halus. Jadi walau sudah beberapa hari itu masih tetap halus. Ini malah sampai hampir 2 minggu ya. Lebih ya. 850, 3 minggu mungkin ya. Yang jelas aditifnya luar biasa. Jadi cuma memang bahan olinya yang kurang bagus. Dan bahan oli yang kurang bagus ini jadi benar-benar terbantu ketika penulis mencampurkan 50 ml minyak goreng bimoli, campur minyak silikon inosol tentunya ya. Jadi sekitar 50 ml bimoli klasik gambar udang dan inosol 1 ml. Minyak silikon inosol 1 ml. Selama pemakaian Petronas itu mesinnya halus atas bawah ya. Jadi enggak ada sama sekali suara gelitrikan, suara apa? Asak-asak yang dari bagian depan mesin. Asak-asak yang di piston silinder sih. Sudah termasuk agak keras ya, walau masih kelindungi oleh aditif. Kalau tanpa pakai campuran minyak goreng, Petronas Scientium ini halusnya cuma di saat-saat tertentu saja ya. Tapi begitu sudah dicampuri minyak goreng, wah, bis komplit. Betul-betul halus ya. Ya sebelumnya juga penulis tunjukkan suara mesin itu betul-betul halus ya. Sama seperti ketika motor baru. Luar biasa emang. Cuma ya itu ya, 850 km, olinya sudah hitam, pekat ya, termasuk pekat. Ini tentu kalau pakai standar motor penulis yang fuel dilution parah. Kalau di motor lain ya nggak akan begitu ya mestinya ya. Jadi kalau di motor lain ya mestinya lebih awet. Cuma ya warna hitam itu menunjukkan bahwa memang bahan olinya itu kurang begitu bagus. Jadi itu bukan oli PAU ya, sayang sekali.
yang penulis pengen coba ya Holy Petronas yang bahan BAO yang kekentalannya belakang 50 ya. Sebelumnya penulis coba Petronas Sprinta ya, yang sepertinya bahan BAO 10W40 mantap memang, cuma sayang 10W40 jadi kurang begitu awet di motor penulis karena motornya butuh yang belakang 50. Terus oh iya, untuk soal tarikan ya, oli Petronas yang Sintium kemarin termasuk oli yang banyak aditif, jadi tarikannya nggak begitu enak, nggak bisa betul-betul lega gitu ya, jadi tarikannya kayak teredam karena memang olinya termasuk oli yang aditifnya banyak, padahal Jazoo MA ya, entah mengapa Jazoo MA tapi aditifnya termasuk banyak. Kalau di jalan gini nih entah mengapa orang suka ambil kanan ya, mungkin memang takut kalau merepet kiri ya. Emang baiknya gitu sih ya, kalau merusut biar anu masih ada jarak aman ya. Jadi dari sisi tenaga Petronas Sintium Moto 4 itu termasuk yang nggak bisa keluar tenaganya, walau ya nggak bisa dibilang lemah juga karena beberapa kali 0-100 termasuk cukup lumayan waktunya, mungkin 18-19 detikan ya, nggak terlalu lambat-lambat banget. Kalau ini oli Yamaluk XP ini termasuk oli Jazoo MA beneran nggak ya, ya karena termasuk enteng ya. Mungkin penulis sering ya ngomong oli Jazoo MA itu minim aditifnya ya. Walau minim aditif, anti aus untuk oli Jazoo MA itu seringnya banyak ya. Jadi anti ausnya banyak, yang dikurangi adalah dari deterjennya. Jadi deterjen sama kalsium itu kalau oli normal total keduanya biasanya 3000, ada juga yang sampai 4000. 2000 itu termasuk sedikit. Nah sepertinya kalau oli Jazoo MA pakai yang kurang dari itu, dikuranginya aditif deterjen itu ya artinya pembersihannya lebih buruk ya, jadi kalau ada kerak atau apa kurang bisa begitu membersihkan, apalagi kalau bahan olinya termasuk yang pelarutannya lemah. Pelarutan lemah artinya yang bahan oli grup 2, 3, 4. Tapi ya sebenarnya kalau di oli Jazoo MA sendiri namanya kerak lumpur itu lebih sedikit lah ya, daripada misalnya mobil, karena mobil kan silindernya papat. Jadi ZDDP sendiri kalau standarnya bagian fosfornya atau sulfurnya paling ya 800 gitu ya, 800 ppm itu boh lupa kali berapa untuk ngitung ZDDP nya itu. Tapi yang jelas dibanding kalsium jauh. Jadi ya walau aditifnya lebih sedikit, uniknya oli Jazoo MA itu sering bikin halus ya, tentu yang resep genah ya, kalau yang resep gak genah ya sama parahnya. Jadi dari pengalaman penulis nyoba oli-oli Jazoo MA yang genah atau oli untuk motor lagi, itu selalu aditif ZDDP nya cukupan. Yang biasanya nggak ada di oli Jazoo MA itu adalah yang untuk extreme pressure-nya ya. Jadi kalau RPM tinggi jarang jadi kencang. Kalau ada sih yang bisa buat kencang, kalau nggak salah namanya Petronas Sprinta FK Power Ester
bola 4. Tapi oli oli Jazo MA yang mahal yang bagus biasanya ya kadang ada pelicin RPM tingginya juga. Cuma ya itu, kalau sekarang oli Jazo MA kebanyakan bahan olinya enggak bagus ya, sayangnya seperti itu. Juga beberapa terlalu mengandalkan aditif pengental ya, jadi olinya cepat jadi encer, kemampuannya berkurang jauh jadinya. Yang jelas oli sekarang Yamaha Baria Tradingo, Yamaha XP, tarikannya lebih enak dari yang kemarin ya. Kalau ya nanti harus dibuktikan dulu lewat 0-100 bisa berapa. Untuk oli kali ini bisa mungkin penulis nggak pakai campuran apa-apa dulu ya. Ya juga karena penulis lagi nggak punya stok minyak goreng. Minyak goreng yang ada di rumah Sania sama minyak kita ya, jelas nggak untuk mobil, nggak untuk mesin. Ya ini udah mau sampai kantor. Ini mesin masih cukup halus ya, jadi ya kemampuan olinya cukup baik lah. Secara sear stability nggak begitu buruk. Artinya ya aditifnya bukan aditif yang pengental terlalu berlebihan, sepertinya begitu. Mungkin ini bisa jadi oli rekomendasi juga ya, sama seperti Win 20W50 PCMU. Tapi ya lihat aja ini olinya tahan berapa lama, semoga aja nggak ada yang kurang. Tapi kalau ada yang kurang ya tinggal ditambahin nanti, tambahin oli samping atau tambahin minyak goreng, kita lihat kurangnya di mana. Tapi ya untuk kesimpulan sementara olinya nggak begitu buruk. Termasuk oli standar lah, standar logo ABI, oli yang layak dapat logo ABI. Olinya Baria Tradingo itu emang sekarang cukup oke. Kalau yang nggak tahu, Baria Tradingo juga produksi Win, Extend, dan Top Ban. Kalau penilaian penulis sih, yang Top Ban itu paling nggak sip. Extend itu entah mengapa kok bahannya jadi cepat rusak, ya. Padahal yang Win nggak cepat rusak. Terus yang ini ya malu, kayaknya mungkin pas, mungkin ya. Ya moga-moga aja sama kayak Win 20W50 BCMO. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemakaian 40 km, suara mesin masih halus. RPM mesin juga tidak cepat turun ya. Cuma mungkin kendalanya oli ini kemelidik ya, kemelidiknya agak banyak, nggak kayak oli sebelumnya.
beli Petronas Syntium itu. Terus akselerasi entah mengapa yang di atas 80 nggak bisa kencang ya, mungkin karena aditif kurang ya. Jadi aditifnya cuma aditif RPM rendah toh. Jadi kalau untuk RPM tinggi nggak enak, tapi kalau pakai pelan-pelan mantep. Jadi ya ini olinya oli untuk pelan-pelan ya. Untuk ketahanan ya masih belum tahu. Masih 40 km. Tapi ini olinya sudah di atas rata-rata ya, termasuk ya. Karena 40 km masih termasuk bagus. Ya layak olinya Win. Jauh lebih baik daripada Nusa Raya Putra Mandiri, Pasifik Lubritama atau lainnya. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.